mediasi terjadi. Polrestabes Palembang kembali mengungkap kasus pencurian motor yang banyak meresahkan warga Palembang dan viral di jagat maya. Tercatat 96 laporan polisi yang diterima baik Polrestabes Palembang dan juga sejumlah polsek yang berada di wilayah kota Palembang menerima laporan tindak kejahatan tersebut. Ada 96 laporan polisi berhasil diungkap, terdiri dari 64 kasus diungkap Satreskrim dan 32 kasus diungkap Polsek Jajaran, ujar Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Najib di hadapan media, Senin tanggal 21 November tahun 2022. Lebih jauh dikatakannya, dari 96 ungkap kasus ini anggota Satreskrim dan Polsek Jajaran berhasil menangkap 29 tersangka dalam kurun waktu 20 hari dan mereka dihadirkan langsung oleh petugas kepolisian. Modus operandi sendiri, sebanyak 90 modus dengan cara merusak kunci stang menggunakan kunci T, dan 6 modus dengan melakukan penodongan, merampas dan memukul korban, jelas orang nomor 1 di Polrestabes Palembang ini. Orang nomor 1 di Polrestabes Palembang itu menuturkan untuk motif yang dilakukan oleh tersangka didominasi tidak memiliki pekerjaan sehingga melakukan pencurian. Sasarannya mereka ini di tempat-tempat seperti minimarket, jalan sepi, dan halaman rumah dengan jam rawan pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 22 waktu Indonesia Barat dan jam 1 waktu Indonesia Barat pukul 5 waktu Indonesia Barat katanya. Selain itu juga pelaku berhasil mengamankan 63 unit sepeda motor dari berbagai merek kunci dengan barang bukti kunci letter T sebanyak 4 buah, kunci letter Y 3 buah, obeng 2 buah. Rekaman CCTV STNK motor, KPI BPKB motor, senjata tajam, kunci pas dan lainnya. Atas perbuatannya para pelaku ini terjerat pasal 363 ayat 2 KUHP dan juga 365 dengan ancaman hukuman maksimal. Mereka yang kita tangkap berbeda, beda kelompok, dan mereka setelah berhasil mencuri motornya dijual keluar kota seperti Banyuasin dan Ogan Ilir juga di dalam kota Palembang sendiri. Dari pemeriksaan penyidik terdapat 6 orang yang merupakan residivis, ungkap Kombes Polisi Muhammad Najib. Dan kami menghimbau bahwa seluruh masyarakat tentunya apabila ada suatu kejadian segera melapor kepada Polri sehingga pada saat pengungkapan tentunya bisa kita dengan jelas untuk bisa kita berikan kepada masyarakat. Dari hasil ungkap ini ternyata ada beberapa sepeda motor yang tidak masuk dalam laporan polisi. Nah, sehingga tentunya berarti adanya kejadian curang, atau peristiwa curanmor yang ada di Kota Palembang. Marilah kita sama-sama untuk bersama-sama gerakan anti curanmor. Dengan cara apa? Tentunya masyarakat agar masyarakat juga jadi polisi bagi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, pada saat memarkir sepeda motor ataupun kendaraannya, pastikan bahwa kendaraan Anda itu sudah terkunci pada saat parkir. Kemudian yang ketiga, pastikan kendaraan Anda sudah terkunci pada saat parkir, tentunya dengan menggunakan kunci ganda. Kemudian yang keempat, parkir di tempat yang mudah dilihat dan diawasi. Jadi sesuai dengan tempat parkirnya yang bisa dilihat, bisa diawasi. Kemudian gunakan one gate system. Ini tentunya untuk masyarakat di Kota Palembang, itu di kelurahan-kelurahan sudah ada kampung tertib lalu lintas. Nah, kampung tertib lalu lintas itu adalah untuk memberikan kesadaran masyarakat agar tertib lalu lintas dan juga tentunya dalam rangka untuk menghindari, untuk mencegah adanya curang. Dibuatlah one gate system, jadi satu jalan, jalan masuk dan jalan keluar, sehingga orang yang masuk ke kelurahan tersebut itu bisa diawasi. Yang diungkap oleh Satreskrim pada Satres Palembang, marilah kita bersama-sama untuk melakukan gerakan anti curanmor, untuk selalu waspada dalam mengamankan sepeda motor masing-masing, dan juga apabila ada peristiwa.